pada saat saya di Hong Kong dengan perusahaan Hong Kong itu, saya mereka tahu nama saya Willy Dawson, mereka usul, artinya nama Willy Dawson ini kelihatannya kedengarannya seperti nama-nama orang Filipin gitu. Jadi bagaimana kalau kita rubah lebih internasional gitu. Akhirnya ya kita sepakat pakai nama Billy Chong. Tapi setelah saya kembali ke Indonesia, ya saya kembali pakai nama Willy Dawson lagi sampai sekarang. Crystal Fish, Superpower, From Beyond the Grave, Fish, terakhir Fishful of Talent, semuanya 6 film ya yang saya main di sana tuh sebagai peran utama ya. Itu semua pakai nama Billy Chong. Yang saya dapat penghargaan di Milan Italia itu juga atas nama Billy Chong. Kalau pencapaian tidak ada henti-hentinya ya. Artinya saya berkarir sudah hampir 40 tahun mungkin ya. Jadi kalau pencapaian tuh kita just go on aja. Artinya tidak ada rencana atau keinginan. Yang ada saya terima, berbuat sebaik mungkin aja. Do profesional gitu aja. Saya ya senang sekali dengan kehadiran generasi muda ini seperti Iko Uwais, Joe Taslim, kemudian nanti berikutnya siapa lagi kan? Itu pasti regenerasi ya. Tidak bisa apa, kita harus bertengger di puncak sebagai peran utama gitu. Mungkin saya hanya peran pendamping atau apa. Jadi seperti film atau seperti di bidang musik itu ada generasi-generasi berikutnya. Itu ya apa ya, memang harus ya, mengalir aja. Jadi sampai sekarang saya masih bisa berkarya juga, saya berterima kasih masih diberi kesempatan lagi. Sekarang banyak aktor laga yang artinya di hanya di push aja, artinya bukan dari martial art. Saya kepengen aktor laga ini dari akademis, artinya dari perguruan bela diri. Karena dari bentuk dalam action itu tampak. Kita banyak lihat, tapi saya nggak usah sebutkan namanya, banyak aktor laga yang hanya di karbit. Artinya latihan di lapangan, dipaksakan bagaimana mukul, bagaimana menendang, terus mendesain, tetap kelihatan. Jadi pada saat saya di sana, era saya itu tahun 70-an sampai 80-an, menjelang 90-an, itu black market di sana luar biasa. Artinya dunia hitam perfilman, pasar film itu sedikit menakutkan. Artinya ada ancaman, triad, atau kita sebut mafia film. Saya kena kasus itu. Jadi mungkin saya nggak perlu ceritakan panjang lebar, orang film tahu. Tapi tahun 2000 sekarang kesana, itu makin terkikis, makin hilang. Zamannya Jackie Chan tuh, itu juga perang triad. Cuma mungkin Jackie Chan orang-orangnya kuat. Kalau saya sendiri kan di sana, saya hanya dengan manajer, jadi itulah masalahnya.